ikut aku pada acara malam tasyakuran hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di Perumahan Puri Kali Tengah. Bangsaku, rakyatku, semuanya, bangunan jiwanya. Sambutan Ketua RT dan RW. Pembagian door prize. Kemudian acara diakhiri dengan makan bersama. Halo Sobat Antara, yuk ikut aku ke malam tasyakuran hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di Desa Nayu Sidoarjo. Sambutan Ketua RT dan Ketua Karang Taruna di Desa Dayu. Pembacaan doa bersama seluruh warga. Serta ada pembagian hadiah lomba yang diberikan oleh Ibu dan Bapak RT Dayu Sidoarjo. Pembagian makanan yang dibagikan oleh anggota Karang Taruna. Acara malam tasyakuran ini diakhiri dengan makan bersama nasi tumpeng oleh seluruh warga. Hai Sobat Antara, intip yuk perayaan peringatan ulang tahun ke-78 Republik Indonesia bersama keluarga besar Pondok Mutiara. Sebelum dimulai, ada pembukaan dari Panitia Forum Komunikasi Masyarakat Pondok Mutiara. Setelah itu, para peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, jalan sehat dimulai yang dipandu oleh tim drum band. Rute jalan sehat ini mengelilingi perumahan Pondok Mutiara dan diikuti oleh kurang lebih 300 peserta. Kemudian di titik finish terdapat bazar yang berisi 50 stand UMKM. Mulai dari minuman, makanan ringan hingga makanan berat sudah tersedia di bazar ini. Setelah beristirahat sambil menikmati sejumlah makanan dan minuman di pasar, peserta diajak untuk senam zumba dan dipandu langsung oleh ahlinya. Sekian dari acara perayaan ulang tahun ke-78 Republik Indonesia Keluarga Besar Pondok Mutiara. Selanjutnya, gimana nih versi perayaan kampung kalian?